Korang tengok tak World Cup baru-baru ni? Arab Saudi buat kejutan dekat Argentina. Japan buat kejutan kat Germany. So, kesimpulannya sekarang ni, tak mustahil Kim Pangon akan buat kejutan dengan senarai yang dia call up sekarang ni untuk membawa cabaran Harimau Malaya di Piala FFF pada bulan 12 nanti. Assalamualaikum, welcome back to Bola Alis. Sebelum aku teruskan video ni, seperti biasa terlebih dahulu, korang jangan lupa tekan butang subscribe serta like, komen dan share. Yang mana dah like, yang mana dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Alright gang, FFM dah keluarkan senarai 29 orang pemain dan Fazli Mazlan adalah orang yang terakhir dapat call up daripada Kim Pangon untuk melengkapkan 30 orang pemain untuk menjalani kem latihan pusat sempena kempen Piala AFF pada bulan 12 nanti. Korang terkejut tak nak senarai pemain pada kali ni? Alright ke tak alright? Okay ke tak? Kalau aku, aku memang terkejut lah. Ada Sergio Aguero kot. Mau jiran-jiran kita sekali terkejut ni weh. Tengok-tengok line up Malaysia, ada Sergio Aguero. Patutlah itu hari aku ada tertengok satu video tu, Aguero salah naik kapal geng. Naik kapal sekali dengan fan-fan Brazil, memang haruk lah satu kapal tu kan. Aku ingat kan dia nak singgah Qatar, rupanya dapat call up daripada Malaysia. Hush, wish, yang bukan-bukan je kan. Okey, apa yang aku rasa lah kan, ramai sebenarnya yang tak berpuas hati daripada yang berpuas hati daripada komen-komen yang aku baca geng. Kan, kita sebagai penyokong Malaysia, penyokong Harimau Sejati, kalau boleh memang kita nak angkat piala lah kan. Alang-alang hantar pasukan, kan, takkanlah nak buat sebagai pelengkap jadual. So far aku rasa okey je kot muka-muka baru yang Kim Pangon call up pada kali ni. Tak adalah rasa macam teruk sangat. Contoh macam Nur Hakim Hassan tengah perform sekarang dengan Selangor, seringkali bermain di dalam kesebelasan utama. Alif Haikal, ni super sub untuk pemain Selangor. Aku ingat lagi dia score last minute masa lawan Negeri Sembilan tempoh hari. Stuart Rikin, pemain Sabah. Pemain ni adalah pemain pinjaman daripada JDT. Untuk season ni, dia punya performance cukup terbaik sekali bersama dengan Sabah. Menjadi tunjang belakang pasukan Sabah, pemain utama untuk pasukan Sabah. Memang tak mustahil lah kalau kata Kim Pangon call up dia geng. Dan lagi satu, ada dua pemain baru yang telah dinaturalisasikan, iaitu Lita dan Aguero. Masing-masing baru je beberapa match diorang dapat main, itu pun masa TM Piala Malaysia je. Yelah, alang-alang dah pergi mengundi tempoh hari kan. Tak salah lah kalau diorang dapat call up untuk Harimau Malaya. Lagi-lagi si Lita tu geng, kita tengok pemain daripada Lita ni, dekat dalam padang setiap sudut mesti dia ada. Rajin berlari, tak macam seorang pemain naturalisasi tu. Ya Allah, aku tak tahu nak cakap apa lah. Lari pun malas geng. Aku malas nak sebut nama. Aku takut kalau aku sebut nama, tiba-tiba Kim Pangon call up dia geng. Tak keharu jadinya nanti. Sebenarnya muka-muka baru yang perform dapat call up ni tak jadi masalah. Yang jadi masalah sekarang ni, yang tak perform tapi dapat call up, yang paling hangat diperkatakan adalah Safawi Rashid. Yelah, last game tempoh hari dapat penalti, dia tembak pergi bulan. Ada yang cakap bola tu dah jatuh kat Singapura lah, dekat Qatar lah. Tak kisahlah bola tu nak jatuh ke tak nak jatuh ke, lantak pi lah kan. Tapi korang perlu ingat Safawi Rashid, kalau sarung jersey Harimau Malaya, aura dia lain macam babe. And auto perform And nanti Safawi Rashid kalau skor, korang jangan bersorak pula. Ini mana haters dia lah, yang mana haters dia lah. Aku masih lagi percayakan Safawi Rashid ni kan. Okay, walaupun aku cakap tadi kan senarai pemain pada kali ni okay je, tak adalah teruk sangat kan. Tapi ada jugalah sedikit kekecewaan. And apa boleh kita buat, Piala FF ni bukanlah di dalam kalender FIFA. So, 12 orang pemain utama skuad Harimau Malaya kita tak dapat bersama untuk edisi kali
kali ini. FAM pun dah jelaskan diorang tak dapat bersama sebab atas faktor peribadi, komitmen dengan keluarga, masalah kecederaan. Yelah, kita sebagai penyokong Malaysia, penyokong Harimau Malaya kan, kalau boleh memang kita nak tengok skuad yang terkuat untuk edisi kali ini. Yelah, sampai aku sudah tau negara jiran kita kan ungkit kisah 4-1 tu. So, apa-apa pun, siapa yang akan dibawa, siapa yang akan diturunkan oleh Kipanggon dekat atas padang tu nanti, kita sebagai penyokong teruskan support Harimau Malaya. Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi? Ayo Malaysia. Okey, untuk video pada kali ini cukup sampai di sini saja. Bertemu aku lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.